Kepolisian Daerah Kepulauan Riau membentuk tim khusus atau Satgas Penanggulangan Penyebaran Virus Corona di wilayah Kepulauan Riau. Pembentukan Satgas Antisipasi Virus Corona dinilai perlu menyusul semakin mewabahnya virus corona di sejumlah negara. Terlebih, Kepulauan Riau merupakan sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Hari Goldenheart mengatakan, Satgas Antisipasi Virus Corona dimotori oleh tim Dokes Polda Kepri. Di mana Satgas nantinya akan melakukan monitoring, deteksi, dan berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada di seluruh Provinsi Kepri. Selain itu, tim Satgas akan menyiapkan posko di bandara dan pelabuhan yang ada di Provinsi Kepri. Polda Kepri akan menurunkan tim medis melakukan pemantauan bersama instansi terkait di pintu bandara dan pelabuhan. Antisipasi virus corona di wilayah Kepri, Bapak Kapolda Kepri hari ini sudah membentuk Satgas. Satgas penanggulangan virus corona. Satgas ini sebagai leading sektornya adalah dari Bitdokes Polda Kepri. Bitdokes Polda Kepri hari ini akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan nanti akan dibentuk posko-posko Satgas penanggulangan virus corona di pintu-pintu keluar masuk di wilayah Kepri, baik itu di bandara maupun di pelabuhan. Dan nanti di posko tersebut akan disiapkan personil-personil tim kesehatan dari Polda Kepri dengan dokter-dokter dari Dinas Kesehatan. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dan tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Polda Kepri menghimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai info-info di media sosial terkait wabah corona yang belum jelas kebenarannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrean Amoga melaporkan.